Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka Makassar International Aid Festival and Forum atau F8 di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Makassar International Aid Festival and Forum yang berlangsung hingga 11 September mendatang menjadi ajang promosi pariwisata kesenian, budaya, dan kuliner khas Makassar. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka secara resmi kegiatan Makassar International Aid Festival and Forum 2022 atau Makassar F8 di Anjungan Pantai Losari. Makassar F8 adalah kegiatan pariwisata yang kelima kali digelar pemerintah Kota Makassar bersama PT Festival 8 Indonesia. Kedelapan bidang seni tadi semuanya berawal dengan huruf F sehingga nama Aid Festival menjadi julukan event tahunan ini. Bidang-bidang seni tersebut adalah fashion, food, fiction writers and fonts, fine art, folks, fusion music, flora and fauna, dan juga film. Kita meyakini F8 dengan kembalinya ini mampu menjadi magnet yang akan menarik banyak wisatawan dan menggerakkan ekonomi khususnya berkaitan dengan penciptaan target 1,1 juta lapangan kerja tahun 2022 ini. Menparekraf Sandiaga Uno juga menghadiri silaturahmi Bijato Maiwang bersama warga Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrekang di salah satu gedung pusat bimbingan belajar Kota Makassar. Kehadiran Sandi disambut antusias warga yang sangat menantikan Menparekraf bisa membantu pembangunan akses menuju lokasi wisata yang beberapa di antaranya masih belum tersentuh sama sekali oleh pembangunan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.